sebelum kita memilah sampah, sebaiknya kita persiapkan dulu lubangnya untuk menanam sampah. Ini adalah tanaman-tanaman yang tampaknya di dalamnya kekurangan mineral, dan ini biasanya di bawahnya adalah bekas sampah yang dikubur, bekas biopori yang dikubur, sehingga tanaman ini lebih subur, sedangkan ini tidak subur. Peralatan yang kita gunakan boleh apa saja, sebenarnya logam, linggis atau cangkul atau apa saja yang mampu membuat lubang. Nah, biopori sudah cukup. Sebenarnya lebih dalam juga lebih bagus karena akan bisa menanam banyak sampah lebih banyak, menanam sampah lebih banyak. Mari kita pilah sampahnya.